Halo gamer, kembali lagi bersama saya Hendy di video Last Day on Earth. Dan kali ini saya akan lanjutkan lagi progres main game ini. Kita lihat ya, terakhir ngapain ya kemarin, lupa. Kita coba langsung aja, karena biasanya saya keluar main meskipun nggak direkam, cuma sekedar untuk nyari resource. Oke, kita lihat kalau memang masih ada barang-barangnya. Ternyata tembok saya hancur satu. Ada lagi yang hancur kah? Bentar, saya cek juga piaraan saya apakah hilang. Jadi siapa tahu temboknya hancur juga, tapi masih aman. Lengkap di sini ada tiga. Cuman hilang satu tembok aja di sini. Dan sambil kita periksa keliling gini, siapa tahu ada pengunjung lain yang bisa kita tangkap. Tapi sejauh ini sih nggak ada ya. Oke, kita tutup dulu ini temboknya. Oke, dan saya lihat di video sebelumnya ada yang komentar, jadi ada yang request, "Bang, review base-nya dong. Saya mau ngikutin ininya, apa namanya, ngikutin tata letaknya." Mungkin seperti itu ya. Mungkin saya akan melakukan room tour ya. Ini kayak room tour. Oke, jadi pertama di sini saya bikin ruangan petak 4x3 ya, ini 4x3. Di sini ada workbench. Jadi saya ada dua workbench di sini. Dan di sini di bawah ada dua melting furnace, karena masing-masing kita cuma bisa punya dua ya. Oke. Kemudian di tengah ini ada dua stewing table. Setelah itu di bawah ini nggak kelihatan ya, di bawah tembok ini itu ada ini namanya stone. Oke, nggak bisa saya masukkan. Namanya stone cutter table. Oke, jadi itu stone cutter table, ada dua. Dan ini lantainya memang saya bikin seperti ini karena sesuai dengan kebutuhan furnitur di atasnya ya. Kalau sewing table sama workbench kan memang harus lantai level 2 kalau nggak salah, jadi harus lantainya level 2. Kalau yang lain ini paling satu, ini di pojokan ini ada medical table ya, untuk bikin alkohol. Oke. Kemudian mungkin kita jalan ke ruangan berikutnya. Ini ruangan sebelahnya ada pintunya, saya pakai pintu di sini biar aksesnya mudah. Dan ini apa namanya, chest yang ini kita saya sengaja putar seperti ini biar bisa jalan ya. Jadi bisa jalan. Kalau saya putar ke sini nanti nggak bisa jalan ke sini ya, ketutup. Ini juga bisa tapi kayaknya lebih asik gini ya. Oke. Dan di sini ada total sekitar 16 chest atau 16 kotak, karena di sini petaknya yaitu 4x4. Jadi semua blok, semua lantai itu kepake untuk meletakkan chest semua. Tapi susunannya seperti ini ya, seperti yang teman-teman lihat. Susunannya memang saya bikin seperti ini. Nah, jadi semua kotak saya kasih chest semua. Chestnya yang paling bagus, kalau chest yang small box itu udah saya simpen. Oke, jadi itu. Dan untuk peletakan barangnya di sini, ini barang-barang yang nggak dipakai lagi saya taruh sini, seperti ada chest. Ini sebenarnya ada chest satu nggak saya keluarkan memang. Kemudian ada small box, itu udah saya taruh sini. Dan berbagai furnitur yang belum ada fungsinya itu saya taruh di sini semua. Jadi cuman sekedar untuk nyimpen ya. Karena kalau saya taruh di lantai agak ini penuh jadi kelihatan. Oke, kemudian di sini chest yang di sini isinya tali. Sebenarnya kalau untuk isi chest bebas ya. Dan untuk chest yang di sini isinya carrot sama alkohol, first aid kit sama bandage. Sama ini ada juga berry, tapi kadang berry langsung saya proses jadi alkohol. Cuma karena update terakhir kemarin itu alkohol jadi lebih mahal ya dibikin first aid kit itu jadi lebih mahal. Ini dua alkohol sama tiga bandage jadinya cuma satu first aid kit, dan itu mahal banget. Jadi saya sampai sekarang mendingan bikin bandage yang banyak daripada bikin first aid kit ya. Jadi seperti itu, makanya kayaknya alkohol udah males untuk saya ini lagi. Jadi ya tiap kali dapat apa namanya berry atau apa, jarang saya gunakan untuk bikin alkohol lagi. Nah seperti ini, saya akan simpan berrynya. Nanti mungkin akan saya bikin teh atau apa, malah lebih ini ya.
Oke, jadi kan ada berity lewat campfire ya nanti. Oke, ini chest yang di sini saya gunakan untuk nyimpen carrot seed. Padahal kalau dulu saya nggak pernah nyimpen carrot seed. Jadi karena proses untuk carrot seed itu kan dulu lebih cepet ya. Makanya saya nggak pernah nyimpen. Tapi ternyata ini sekarang lambat banget. Jadi ya saya mesti nyimpen. Oke, ini gini dulu. Nah, itu sisa dua. Kita simpan dulu. Oke, jadi memang seperti ini. Selalunya sisa carrot seed. Makanya sekarang saya perlu ruang atau perlu chest khusus untuk nyimpan carrot seed. Dan untuk carrotnya seperti biasa, karena ini sekarang jadinya hitungannya barang mahal ya, karena diprosesnya lama. Jadi ya, saya mulai irit-irit untuk pemakaiannya. Oke, ini saya dapat kayu, dan ini untuk chest berikutnya di sini ada leather. Leather yang udah diproses ya dari raw animal hide. Di sini ada scrap metal, kemudian rubber part, bolt, ball bearing sama wiring. Saya kumpulkan jadi satu, memang sengaja belum saya taruh di ATV karena ATV belum bisa digunakan ya. Jadi siapa tahu kita masih perlu barang-barang ini tadi untuk bikin bahan barang lain gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada jerky sama minuman. Kemudian di sini ada isinya macam-macam, transistor, kemudian mobile phone. Ini barang yang sebenarnya belum bisa dipakai juga untuk saat ini karena kita belum bisa bikin electronic lab ya. Oke, jadi saya simpan di situ, dan di sini saya simpan berbagai macam olahan ore. Jadi ada iron ore, iron bar sama nails. Saya simpan di sini semua. Oke, kemudian di bawahnya ada olahan fiber ya. Jadi piece of cloth, kemudian thick fabric, fiber. Saya simpan di sini semua kayak gini. Oke. Kemudian di bawahnya lagi ada plank. Jadi tiap kali ada plank yang udah terproses saya masukkan sini. Di bawahnya lagi ada kaleng kosong sama makanan kaleng dan bir, kemudian ada duct tape. Tapi sekali lagi saya enggak ini ya, enggak terlalu menganjurkan lah. Maksudnya sebenarnya bebas untuk mau ditaruh kemana aja. Oke, di sini kayu. Tapi di sini juga saya taruh baju-baju karena sebelumnya saya cuman sekedar nyari kayu aja ini. Nyari kayu dan saya nggak merasa perlu pakai armor, jadi armornya saya lepas. Oke, di sini armor ada SWAT helmet, SWAT body armor, SWAT trouser sama SWAT boot. Kayaknya akan saya gunakan sekarang. Jadi saya berniat untuk pergi ke Infected Forest nanti ya, kita lihat aja seperti apa Infected Forest. Oke, jadi ini saya pakai sama M16 nya sekalian, nggak masalah. Oke, dan kulit juga saya simpan di sini. Oke, dan di atasnya ada batu. Ini satu slot, berbagai slot limestone sama brick ya, stone brick. Ini stone brick nya udah kebanyakan, dan stone brick itu gunanya untuk upgrade wall ya. Nanti kalau wall atau lantai ya, lantai. Nah, ini lantai level 3 itu harus pakai stone brick ya, 10. Jadi gunanya itu. Oke. Dan di sini itu ada barang-barang spare part, bisa ATV, bisa chopper, bisa zombie truck gitu. Tapi kan zombie truck belum bisa dibikin ya. Sama ini juga radio tower antenanya. Tapi sekali lagi karena belum ada steel. Jadi saya sering banyak menerima komen dari teman-teman pertanyaan, bang cara dapetin steel gimana, cara dapetin oak plank gimana, es, tungsten, titan kayak gitu. Itu belum ada di gamenya ya, jadi masih perlu banyak update untuk bisa merasakan mendapatkan bahan-bahan itu ya. Jadi sekali lagi bahan-bahan tersebut masih belum bisa didapatkan di game ini karena memang belum update ya. Oke, ini daging saya taruh sini. Di sini ada meat dryer sama ATV. Sebenarnya ini posisi ATV sama chopper saya salah ya. Kalau teman-teman pengen bikin base ngikutin saya sarankan jangan ditaruh tengah tapi ditaruh di tepi. Saya sarankan ditaruh di sebisa mungkin di tepi lah. Pokoknya di sini aja. Jadi biar nggak mengganggu base. Ini malah menu-menuin ya. Jadi mending ditaruh di pojokan aja nih, di deket mobil ini juga nggak apa-apa. Bisa mungkin. Jadi biar kelihatan agak longgar. Kalau ini di tengah jadi kelihatannya kayak sempit gitu ya. Jadi saran saya gitu.
Dan ini juga nanti saya bikin lantai seperti ini tujuannya untuk bikin tembok ya. Dan tiap tembok niatnya saya pengen isi dengan zombie maupun wolf. Nanti nggak tahu apa aja yang datang ke sini kayak gitu. Dan ini mungkin posisi saya agak terlalu ke atas ya. Mungkin nantinya kalau teman-teman pengen ngikutin itu sisakan tiga lah. Jadi 1, 2, 3 dan 3 teman-teman baru bikin sekelilingnya tembok kayak gini ya. Sebisa mungkin sekeliling gini. Nah, pokoknya sisakan dua tembok, dua space. Nanti bisa dipakai untuk bikin spike trap atau mungkin tembok satu lapis lagi gitu ya. Jadi seperti itu base-nya mungkin kurang lebihnya. Dan ini ada campfire, saya juga ada di sini. Ini kan kita bisa bikin berry tea atau carrot stew, juicy steak gitu ya. Tapi kalau untuk daging saya sarankan untuk dibikin jerky aja karena lebih bagus daripada jerky steak untuk statnya. Tapi nggak tahu setelah update apakah ada perubahan atau tidak, saya belum ngecek ya. Karena udah lama nggak bikin itu apa namanya juicy steak. Tapi setahu saya mending pakai jerky ini sejauh ini. Oke. Ini plank. Oh ya, ini setiap kali kita punya ore kita akan proses, dan ini setiap kali prosesnya saya menggunakan plank sekarang. Oke, kebalik ya. Ini ambil. Oh, ini sisa ternyata. Tapi saya nggak yakin sisa juga langsung jadi ini. Nah, ini. Ini kayunya, planknya kurang satu, saya akan ambilkan. Nanggung soalnya ya. Flip, flip. Ambil. Ini satu slot udah jadi, kita taruh. Oke. Jadi sesuai request sebagian teman-teman, banyak yang komentar. Sekali-kali pergi ke Infected Forest bang gitu kan. Terus ada yang bilang juga spesial video part 50 Infected Forest bang gitu kan. Nah ini video part ke-50 saya akan coba ke Infected Forest ya. Tapi dengan catatan saya cuma sekedar ngeliat, lihat-lihat aja. Makanya sebelum kita berangkat saya akan mandi dulu. Ini saya akan mandi. Oke, saya ambil dulu minumannya ini. Oke, botol air minum, minum semua. Pokoknya sampai kencing mungkin. Oh, udah kebelet kencing ya. Ya, soalnya kalau nggak kencing sekalian nanti, oh ini malah tempat air minum dikencingin. Parah ini. Nanti kita minum air kencing dong di situ ya, pesing gitu. Parah, parah, parah. Oke, kita take a shower. Tujuannya memang biar nggak ke deteksi zombie, nggak ke deteksi survivor, karena di situ kita benar-benar mesti ekstra hati-hati sebisa mungkin tilt ya. Jadi memang saya usahakan untuk bersih gitu. Oke, ini kita taruh dulu. Dan ini lapar, saya harus makan. Makanan kaleng saya masih banyak, jadi kayaknya saya akan makan. Ini di inbox pun masih ada ya. Oke, saya akan ambil yang di inbox. Makanan kaleng. Oke, kita makan semua. Oke, paling nggak dua aja deh. Karena udah penuh. Oke. Ini headset memang saya bawa dua, nanti kita juga sambil nyari kayu aja karena yang paling aman nyari kayu di sana ya. Oke, langsung aja kita ke Infected Forest. Dan ini barang-barang saya udah tiap hilang, nggak apa-apa, satu set armor seperti ini sekalipun memang ini ya. Oh iya, saya lupa nggak bawa machete atau apa gitu, senjata yang buat gebuk-gebuk gitu ya. Tapi nggak apa-apa, udah langsung aja berangkat. Run 46 ini memang membutuhkan banyak energi untuk kesini. Jadi sekali lagi ini untuk sekedar ngelihat aja seperti apa kondisi di Infected Forest karena banyak yang request ya. Tapi yang jelas saya udah pernah kesini, di situ ada sekitar kalau nggak dua itu tiga The Big One, bayangin.
itu kita bisa aja sekali masuk langsung dikejar. Tapi saya akan langsung nunduk. Kita coba. Dan yang saya pengen cari tahu itu boxnya ya. Kita akan nunduk. Oh, itu kan, tuh kan, tuh kan, tuh kan, tuh kan. Baru aja masuk langsung. Jadi teman-teman tahu sendiri, the big one seperti itu. Oke. Baru ngintip bentar loh ini ya. Dan darah saya masih aman. Ini health. Mungkin saya akan coba masuk lagi. Dan di sini ada dealer, tapi agak jauh. Saya nggak bisa jangkau ya. Energi saya pasti habis dan saya nggak bawa bahan-bahan yang diperlukan. Oke, kita coba masuk lagi. Kalau memang seumpama susah, saya akan pergi ke red zone ya. Jadi ngungsi. Infected forest itu memang sulit karena saya pernah dikeroyok dua the big one sekaligus. Ini saya udah nunduk loh. Tapi kita dengar suaranya. Nah, tuh tuh datang lagi tuh. Nah. Jadi sulit. Kayaknya memang nggak bisa ya. Kita coba lagi deh, satu kali lagi. Oh, ada event lagi. Event airdrop. Karena ini energinya udah di bawah 60. Jadi sekali lagi saya jelaskan buat teman-teman yang sering nanyain juga. Jadi banyak teman-teman yang masih belum tahu, mungkin karena memang baru aja main. Intinya event airdrop sama event dealer itu bakalan muncul kalau energi kita udah di bawah angka 60. Sedangkan event crash plan yang biasanya muncul di sini itu bakalan muncul kalau energi kita di bawah angka 30. Dan itu pun posisi kita biasanya jauh. Dan kita nggak bisa ke situ tanpa menggunakan koin ya. Oke, kita coba masuk satu kali lagi. Dan mungkin ini saya akan coba lari. Karena mau nunduk ataupun lari tetap dikejar ya. Kita coba YOLO aja. Sambil cari tahu, itu ada yang ngejar. Zombie kayaknya oke, toxic splitter. Gak apa-apa. The Big One masih belum ngejar. Oke, ini ada The Big One. Oke, kabur dulu. Nah, itu saya kena gampar satu kali. Kita lihat darahnya berapa. Kayaknya cuman hilang berapa? Tadi 5 karena toxic splitter ya. Oke, jadi nggak kena tadi pukulannya. Atau kena terus durability-nya berkurang, kurang tahu ini. Kita coba lagi. Yang jelas tadi udah keliling satu map gitu. Setengah ya, baru setengah. Setengah keliling map. Ini benar-benar sulit soalnya nggak bisa main-main di sini. Tuh udah ada yang ngejar lagi. The big one lagi. Wow, sekali gampar 17. Dan itu yang ngejar nggak cuma the big one aja. Kalau saya paksain, jelas. Sayang banget armornya, sayang banget semua barang yang saya bawa. Jadi kayaknya mohon maaf banget saya nggak bisa explore situ ya. Dan bagi info aja, saya mainnya main murni, nggak pakai mod, nggak pakai cheat. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang nanyain, bang caranya buat kebal gimana, caranya biar gini gimana, pokoknya nanyain yang masalah mood sama cheat, mohon maaf banget saya nggak bisa jelasin karena saya nggak pakai mood dan saya juga nggak pakai cheat, jadi saya main murni ya. Dan mohon tolong buat teman-teman yang nonton video ini, kalau seumpama nanti lihat ada orang yang komentar di video saya mungkin nanyain cheat atau apa, mungkin mohon dibantu jawab aja kalau saya mainnya murni ya, normal tanpa pakai cheat. Oke, jadi mungkin karena kondisinya di infected forest itu sama sekali nggak bisa saya explore, saya akan pergi ke Pinewood aja ya, kalau Pinewood masih berani ini. Tapi ya tetap ini harus hati-hati juga karena the big one bisa aja muncul di sini gitu. Jadi saya tetap harus pakai cara seperti biasa, yaitu kelilingin dulu mapnya. Kalau di map itu kira-kira beberapa menit kita keliling kok nggak ada the big one, berarti itu aman dari the big one. Tapi kalau memang ada berarti oke. Wah, ini saya gunakan senjatanya ini. Suaranya baru keluar. Oke, dan sedikit tips teman-teman yang pengen nyari kayu lebih cepat, caranya adalah ini. Kalau kita normal kan kita tunggu 1, 2, 3, 4 kayak gitu kan. Nah, itu
ngambil kayu secara normal, tapi dengan cara ini. Jadi caranya yaitu kita ambil kayu, pencet auto, ambil kayu, pencet auto, kayak gitu ya. Kayak gini. Nah, tapi harus latihan memang. Itu bisa lebih cepat jadinya. Jadi timingnya mesti pas. Oke, bentar ada yang datang. Oke, toxic abomination, tapi kayak ini aman. Wah, dua sekaligus. Ini harus saya bunuh karena saya udah terlanjur memakai M16 ya. Oke, greget ini. Oke, saya nggak punya senjata. Oke, saya akan bikin spear dulu. Ini sayang kalau nggak saya bunuh sekalian, tadi darahnya tinggal dikit. Tapi kalau saya bunuh dengan tangan kosong nggak mungkin juga. Jadi saya harus bikin spare, paling nggak untuk senjata cadangan. Oke, M16 saya jadinya udah terpakai. Ini nggak pas banget ya, ada pakai SWAT armor tapi kok senjatanya spare. Oke, pakai tombak kayak gitu. Oke, nggak apa-apa, daripada nggak pakai senjata sama sekali. Oke, ini kayaknya bunuh dulu. Oke. Tuh, udah mati. Ini nggak apa-apa, ajar aja. Masih ada satu lagi nanti. Oke, dapat piece of wood. Satu lagi belum kelihatan. Ini saya akan ngambil resource sebisa mungkin. Entah dapat berapapun akan saya ambil. Dan apapun itu. Tadi saya jelasin ini ya, cara. Jadi, pencetannya. Kita lihat caranya itu sebenarnya saat kita tekan kampak. Nah, kampaknya sampai ke pohon, kita pencet auto. Jadi kampak sampai pohon, pencet auto. Dan itu harus timingnya harus tepat. Kalau timingnya tepat itu kita bisa menghemat waktu ini ya. Kalau terlalu cepat juga nggak bisa. Jadi benar-benar cuman menghemat waktu sekitar berapa detik lah. Ini saya sendiri juga masih latihan, tapi intinya tipsnya seperti itu, teman-teman bisa coba sendiri dan coba latihan. Oke. Aduh, malah ada toxic splitter. Saya akan cari box dulu, mungkin ada senjata gitu di box. Oke, coba ke tengah dulu ya. Oke, itu ada box. Mudah-mudahan sekelilingnya nggak ada zombie. Dan tidak ada survivor. Karena kalau ada survivor bahaya. Saya cuma pakai spear aja nih. Oke, lumayan dapat shotgun. Jadi di red zone saya dapat shotgun. Oke, itu ada dua zombie datang. Entah zombie atau wolf. Oke, bener zombie. Tiga zombie datang. Empat, lima. Jelas kabur ya kalau lima zombie datang kayak gitu. Dan itu kalau saya masuk dia bakalan ngejar lagi itu. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya akan masuk lagi. Ini lumayan dapat shotgun meskipun seperti ini. Oke, saya gunakan aja ya. Karena nanti bakalan diserang ada 5 toxic splitter itu. Dan mungkin saya akan ambil barang yang ada di box aja itu. Biar lebih simple ya. Sama ngabisin ini mungkin. Tadi ada di bawah boxnya. Aduh, ketahuan. Wow. Toxic splitter sekali tembak pakai shotgun. Cepet juga ya. Oh iya, ini toxic splitter yang tadi, makanya darahnya udah tinggal dikit. Oke. Oke, ini jadi cara nebangnya biar lebih cepat. Kita juga lagi latihan ya, karena timingnya masih tepat. Oke, lumayan dapat piece of cloth. Sekarang piece of cloth jadi barang mahal ya. Karena bikin bandage jadi lebih sulit. Wah, ini sayang kalau pakai senjata ini. Oke, cepetan aja. Equip lagi. Oke, itu ada yang datang.
Bahaya nggak ini kira-kira? Sebenarnya agak riskan untuk melakukan gonta-ganti senjata seperti ini. Saya harap nanti di update-nya ada tambahan quick slot ya, paling tidak untuk ganti senjata. Karena ini ribet kalau harus buka tas untuk ganti senjata. Oke, itu ada yang datang nggak tahu. Oh. Kita menang senjata, lumayan dapat senjata ini. Full crusher. Oke, ini kita rubah dulu. Bajunya kita pakai dulu. Mudah-mudahan nggak mati di sini ya. Mudah-mudahan aja. Nanti itu kita akan ambil lagi buat armornya. Ini kita gunakan dulu. Oke. Tuh. Masih toxic splitter yang tadi kayaknya ini. Oke. Kita kayaknya perlu bikin bandage. Saya taruh di sini dulu karena kalau nggak bisa ini. Oh, dapat banyak. 2, 3, 4, 5, 6. Ini sebenarnya bahaya ya. Jangan ditiru untuk buka tas seperti itu tadi. Jadi saya sarankan kalau memang pengen bikin bandage atau apa gitu di red zone ataupun yellow zone terutama, itu teman-teman keluar area dulu ya. Oke, ini ada box, kita ambil. Apapun kita ambil, oke. Darahnya juga hampir lupa saya isi. Oh, dapat shotgun lagi. Lumayan, dua shotgun sekaligus. Dan ini ada gold sama Jesse Card Delta. Oke, ini ambil. Untuk cover part jelas. Kita makan dulu. Oke, kita lihat ada barang apa lagi. Itu box yang tadi ya, udah kita ambil ini. Oke, kita coba ke bawah dulu. Oke, ada the big one di sini. Rabbit wolf. Oke, itu ada yang datang lagi. Tadi setahu saya ada 5 ya. Jadi saya masih waspada. Nah, itu sudah mulai berdatangan. Oke, weapon drop. Saya harus gunakan senjata ini dulu. Full crusher aja. Oke, kita sambil waspada ya. Oke, jangan kelamaan buka box. Itu tadi ada minuman sama ini belum diperlukan. Jadi nggak usah diambil. Oke, aduh, lawan. Oke, hajar aja. Agak boros memang, tapi bodo amat. Oke, ada flash drive. Ini saya taruh dulu flash drive-nya. Karena kita nggak perlu. Kalau board perlu, wiring. Sama ini. Oke. Minum, langsung minum aja mungkin ya. Udah hampir haus juga, satu aja. Jangan kebanyakan minum kalau lagi di luar area, terutama di area yang sulit. Dan bir juga itu dihindari untuk diminum di sini, takutnya nanti harus kencing. Dan ya, teman-teman bisa lihat kadang diserbu zombie gitu ya, bahaya banget. Oke, iya, ada zombie datang. Oh, udah nggak bisa diambil. Oke, ini barang. Oke, nggak kelihatan. Kebak tadi. Oke, kayaknya saya balik aja langsung. Saya ambil dulu barang yang tadi. Ya, si card D kayaknya saya belum punya. Oke, transistor memang sengaja nggak saya bawa. Mana tadi boxnya? Oke, ini dia. Volt. Oke. Ntar bikin bandage dulu satu, lumayan. Oke. Kemudian ini simpen. Oke, si card B saya ambil.
scroll, masih belum jelas ya fungsinya buat apa, jadi saya tinggal aja mungkin nggak apa-apa. Oh ini nggak apa-apa, bisa scrollnya ambil. Jadi iseng-iseng aja deh ambil barang yang aneh-aneh gitu ya. Kalau untuk resource kan kita bisa lain waktu untuk nyari. Oke, ini mumpung sampai sini saya ambil dulu barangnya. Equip, 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 equip. Oke, kita balik ke base sekarang. Dan itu dia tadi, saya udah nyobain ke Infected Forest. Meskipun nggak bisa di explore keseluruhan, teman-teman bisa lihat sendiri ada The Big One di situ, karena itu sarangnya ya. Karena zombie horde kan arahnya dari sini ya. Jadi mungkin sekedar untuk gambaran aja buat teman-teman yang masih penasaran, itu kira-kira Infected Forest seperti apa sih, sesulit apa sih, ya itu dia, sehoror itu tadi ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.